Selamat siang. Selamat datang di Taman Mini Indonesia Indah. Di depan Anda ada dua orang yang akan memperagakan tips-tips mempergunakan fasilitas umum. Untuk pengendara mobil di jalan raya, laju kendaraan Anda dengan kecepatan stabil. Jangan terlalu cepat seperti ini, atau terlalu pelan seperti ini. Hal-hal yang membahayakan pada saat Anda di jalan adalah mengemudi sambil memainkan handphone, atau menyalakan musik terlalu keras, tidak diperkenankan menyetir sambil berfoto demi eksis di media sosial. Selanjutnya adalah tips untuk pejalan kaki. Berjalanlah secara wajar. Jangan terlalu cepat seperti ini. Atau terlalu lambat seperti ini. Menyeberanglah di zebra cross. Atau jembatan penyeberangan. Gunakanlah trotoar sebagaimana mestinya. Jangan dipakai untuk berjualan kacamata. Atau mengemis. Atau berjualan kacamata sambil mengemis, pura-pura buta. Telepon umum adalah milik kita bersama. Pergunakanlah seperlunya. Berikan kesempatan orang lain untuk ikut memakainya. Jangan menggunakan telepon umum berlebihan seperti ini. Mas, tolong gantian. Ah, kamu. Kereta listrik adalah salah satu transportasi umum yang ada di Jakarta. Pergunakanlah fasilitas itu sebaik mungkin. Di dalam kereta listrik, Anda harus terlebih dahulu memberikan tempat duduk bagi wanita hamil. Jangan memperlakukannya seperti ini. Thank you.
tibalah saatnya Anda di toilet umum. Selama berada di sana, Anda harus bersikap sopan. Jangan berlaku seperti ini. Apalagi seperti ini. Jangan mencoret-coret tembok di toilet. Kegiatan lain seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan got atau saluran air, menyirami tanaman, merupakan kesadaran dari diri kita masing-masing. Karena terjaganya fasilitas umum dengan baik ada di tangan kita bersama. Demikianlah tips dari kami. Sampai jumpa lagi.